Hai semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Perkenalkan, nama ku Mita, selamat datang di Kaju Vlog. Sepertinya suasana hati pagiku ini sedang baik-baik ya. Sampai jukit gak jelas kayak gitu loh. Sebenarnya sedang ada senam jantung sehat di blok rumah aku ini. Suara musik dan teriakan instrukturnya kedengaran sampai dalam dapurku. Jadi wajar dong ya jika badanku ini refleks ikut bergoyang. Jujur aja sih, karena gak mau kalah dengan goyangan si ibu-ibu itu. Nah, tadi aku panasin wedang jahe sisa kemarin malam. Kalau lagi batuk pilek begini, minum wedang jahe panas-panas bikin tenggorokan dan hidung terasa lebih nyaman. Ya gak sih? By the way, ini aku memang lagi batpil ya. Jadi mohon maaf jika suaraku agak bindeng-bindeng gimana gitu ya. Oke, ini lanjut. Aku sedang buat roti tawar isi peanut butter dan keju oles. Aduh, kok enak ya. Jadi pengen bikin. Oke, untuk minumannya Ovaltine. Ini sarapan ini untuk hobi aku ya. Dan untuk aku itu ada sereal instan dan aku campur dengan muesli. Ini salah satu sarapan favorit aku. Dan ini wedang jahenya sudah panas. Aku tuang di dalam termos. Jadi aku bisa menikmati wedang jahe panas-panas sewaktunya, sekapan aku mau gitu, tinggal seruput-seruput gitu ceritanya. Sarapan sudah siap dan tidak lupa juga dengan wedang jahenya. Oke, ini aku sudah selesai sarapan dan saatnya untuk buang sampah. Dan ada si Bubu yang selalu setia menunggu di depan pintu. Si Bubu ini tuh memang kucing yang paling manja ini. Cuaca Jakarta hari ini terik banget, panas banget sampai aku harus lari-lari supaya cepat sampai rumah. Karena aku tidak suka dengan cahaya matahari. Dan ini sebelum masuk rumah, aku harus memberi sesajen untuk para penunggu carport aku ini. Ada si Ucul dan si Bubu, dan ada satu juga pendatang baru, si Kitten ya. Belum aku kasih nama, ada ide. Dan ini aku ada apa ini, sampah organik ya. Terus kebetulan si hubi aku lagi pacul memacul, ya udahlah kubur aja sekalian itu sampah organiknya biar jadi pupuk ya. Dan si hubi macul-macul, saya main dengan Bubu. Kalau gini mah Bubu mah pasrah aja. Ini tanaman pertama aku, ada kemangi, kemangi dan kemangi. Semua itu kemangi. Lanjut, aku cuci ini wadah yang untuk sampah organik aku biar nggak bau ya. Dan ini sudah siang, aku sudah mandi dan siap-siap untuk ke beberapa tempat hari ini. Jadi karena ini hari Sabtu, aku mau jalan-jalan sepuasnya dengan hobi aku. Tempat pertama adalah Pegadaian. Karena bulan November nanti itu aku harus bayar kontrakan ya, nerusin kontrakan. Jadi aku butuh duit banyak-banyak untuk bayar kontrakan. Sana aja. Aku pilih tempat duduk di yang area smoking ya. Untungnya meskipun cuaca lagi panas, tapi anginnya itu enak banget, kenceng gitu. Dan pemandangannya lumayan lah ya, hijau-hijau begitu. Dan pesananku sudah datang. Aku pesan bihun pangsit rebus ya, pangsit kuah. Ini enak banget. Ada yang jatuh. Sayang guys, belum 5 menit. Gak apa-apa lah ya. Maaf guys, jorok ya. Sayang kalau disia-siakan itu namanya.
Oke, selesai makan aku keliling mall, ya anggap saja membakar kalori. Nah ini aku ngelewatin apa ini ice skating. Setiap kali lewat situ rasanya tuh pingin, cuma aku tidak bisa, takut jatuh ya, dan jatuh itu sakit. Jadi aku memutuskan untuk ke dokuruma.com. Kali aja ada sesuatu yang baru dan ingin ku beli mungkin. Nah, ternyata tidak ada, dan akhirnya aku grocery run di farmer market. Itu aku beli beberapa buah dan salad. Lanjut aku mau pulang, tapi sebelumnya aku mampir dulu ke pecel lele untuk makan malamku ya. Soto, lele goreng, tahu dan tempe goreng. Jadi aku mau menikmati makanan malamku ini ya guys. Terima kasih sudah menonton vlog aku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye bye.